Masa dalam mana ini? Allahu Akbar. Saya mohon maaf ya, ini tadi saya nyebut Allahu Akbar karena memang saya enggak tahu dan spontanitas. Saya mohon maaf karena memang kalau baca Allahu Akbar kan enggak boleh posisi di dalam. Namun karena spontan melihat seorang laki-laki telanjang loh. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini ada seorang pemuda yang sudah hampir 15 tahun posisi dia telanjang, tidak pernah keluar dari kamar mandi. Betul, Ibu? Kamar mandi pasar. Dan kamar mandinya itu posisinya ada di pasar. Jadi dia keluar itu untuk cari makan saja. Setelah dia cari makan, dia kembali lagi posisinya telanjang. Dan ini hampir sudah 15 tahun lebih, informasi dari warga di sini ya. Sebelum kita akan bantu ke sana, sekali lagi saya berpesan, ikutin dan jaga terus prokes aturan dari pemerintah. Biar pandemi ini segera berakhir dan kita tidak menjadi salah satu penyebab penyebaran COVID-19. Ya. Jangan lupa ikutin, patuhin prokes dari pemerintah. Hari ini kita akan segera melihat kondisi pasiennya kayak apa, akan kita bantu, kita kasih baju. Dan kembali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Haji Jamilah yang selama ini selalu peduli dengan warga di sini. Ya, jangan lupa saya mohon doanya, mudah-mudahan Bu Haji ini diberikan keberkahan, rezeki yang berkah, barokah, kesehatan. Karena saya nanya ke beberapa teman, ternyata Bu Haji Jamilah ini seorang dermawan juga. Ya, mudah-mudahan usahanya di Malaysia sukses, Bu ya. Malaysia mana, Bu? Pulau Pinang. Jadi subscriber kita yang di Malaysia bisa berkunjung ke rumah makan, Bu ya. Kantin. Di Pulau Pinang, Malaysia. Sakniki PKP tutup. Oh, PKP tutup. Lockdown ya. Tapi nanti kan bisa berkunjung lagi ya, Bu. Bisa, alhamdulillah. Ayo, Bu Dokter. Nah, kita didampingi sama ibu dari rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini laki ya, Bu ya? Laki, Mas. So. Mas Aris, Mas Fadi, yuk. Bu, terus kalau tidur di dalam sini berarti? Enggak loh. Masya Allah. Hei Mas, kalau makan, jadi dia kalau keluar cuma makan tok? Langsung balik. Orang mana? Enggak tahu. Coba. Masya Allah. Dalam mana? Ini? Allahu Akbar. Saya mohon maaf ya, ini tadi saya nyebut Allahu Akbar karena memang saya enggak tahu dan spontanitas. Saya mohon maaf karena memang kalau baca Allahu Akbar kan enggak boleh posisi di dalam. Namun karena spontan melihat seorang laki-laki telanjang loh. 15 tahun telanjang di dalam kamar mandi. Kapan lapar mawon? Masya Allah. Nanti blurnya agak dikuatin ya, masalahnya kasihan. Terus ini dimandikan di mana ya? Oh, dimandikan di sana aja. Anu ya, Bu, itu kering. Ya. Masya Allah. Enggak ada. Apa? Ada BAB-nya tidak di dalam. Ayo, Mas Rizky. Ayo. Namanya siapa? Siapa? Dani. Ayo, Dan, keluar, Dan. Panjang ya. Oh gitu. Posisi telanjang gini ya. Ambilkan kain dong. Jangan masuk telanjang kayak gini diajak jalan. Dani ya. Maksudnya di atas ya. Jadi teman-teman semuanya, Mas Dani ini 15 tahun dia telanjang dan tidur semuanya dilakukan di dalam kamar mandi. Bayangkan 15 tahun tidak pernah keluar kamar mandi. Keluar cuma makan tok.
Sudah, boleh di-shoot kamera. Mas, rumahnya sampean mana? Mas Dhani rumahnya mana? Enggak punya rumah. Enggak punya rumah. Kenapa kok telanjang? Kenapa kok telanjang? Ayo. Yuk kita mandikan yuk. Ambil alat satunya. Alat satu nih koyok e anu, gak kegowo. Aja digasur alon-alon. Anu Mas, alat potongnya memang anu khusus, kalau ndak gitu ndak bisa. Enggak, ini sok aku kok. Go, ayo go. Ya. Kasian. Hampir 15 tahun dia ini tidur di dalam bak kamar mandi. Jadi dia ini keluar cuma nyari makan, habis cari makan. Bu, kalau cari makan kayak apa dia? Nyari di sampah-sampah gitu? Bukan, maksudnya makannya beli atau minta ke orang atau memang? Oh gitu. Kalau yang tadi minta ya? Kalau ini dia nggak minta. Oh gitu. Mas, baju ini siap no, Mas? Belas tahun kondisi telanjang, jadi dia keluar dari MCK itu cuma nyari makan, mungut makan di sampah, habis makan dia balik lagi ke kamar mandi selama 15 tahun. Jadi iya, ibu ajinya harus saya sampaikan bahwasanya ini benar-benar 15 tahun telanjang bulat ya, jadi benar-benar telanjang bulat 15 tahun keluar masuk pasar. Ya Mbak ya, benar ya? Ya. Nah ya, coba itu di shoot itu Mbaknya. Ya, jadi ini bukan informasi saya, namun informasi Mbaknya benar-benar bahwa Masnya ini 15 tahun dia telanjang keluar masuk pasar. Ayo, habis ini insya Allah nggak telanjang lagi. Ayo, kita mandikan di tempat yang tadi. Ini yang ngasih informasi pedagang pasar, bahwasanya Mas ini, Bapak ini hampir 15 tahun. Posisinya dia telanjang dan kalau keluar juga telanjang. Jadi keluar masuk pasar telanjang. Hampir 15 tahun bilangnya. Sian. Dalam? Saat ini, oh gitu, insya Allah nanti saya kabarin jenengan aja. Nge, beres.
bro, siapa nih bro? Oke. Kok. Murani, kawan ben nek gak rugi. Nenek gaul iki. Iya. Pak, aku saya anak iki toko saiki ketemu ning kene. Masa? Iya. Mengikuti terus. Yo, yo. Ini. Polisi belajar baik. Nenek tua nek ndi ku sampean gendong. Iya. Kok tahu sampean ya? Langsung ke bawahnya. Hadi. Menengai lah. Dalam. Ya saya garang dari itu. Masuk. Dipakai celana. Ayo berdiri. Betul. Bendo barang kok cari ini. Bendo elek-elek. Masuk ini biasanya bawa. Iya mbak, bawa. Dani. Sidan. Lihat sana Dan. Saya mau sembuh, ngomong ke Dan. Hei, sembuh. Coba diam. Sembutan ya. Sik, sik. Yes, sip. Nah, kali kita ini lo se rambutnya gondrong. Hei, lihat dulu. Nanti saya antar balik. Jangan dilepas bajunya ya. Jangan dilepas bajunya ya. Benar. Kalau dilepas baju, diapain? Jangan dilepas ya. Kalau dilepas dipukul. Ya, jangan dilepas, ya. Kamu mau saya antar pulang enggak? Rumahnya mana? Duh, kok enggak tahu eh? Eh, kamu kenal Bu Aji itu enggak? Kenal? Orang baik. Orang baik bilangnya, sering ngasih makan. Alhamdulillah. Kenal itu enggak? Ih, Mbak ini. Kenal? Sering ngasih makan. Sering ngasih makan bilangnya. Ayo ganti baju. Tanyain Pak, namanya siapa? Namanya siapa? Duh, Dani. 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 Dan namanya Dani kan? Duh. Majil. Wah. Wah. Ini cara nih bro. Dan ojo dilepas bajunya ya. Digawe ya. Ojo telanjang ya. Ini telanjang dicokot manuk munggu. Di mana Endi ya? Mana Endi? Di mana un? Di mana un? Ayo. Sekarang saya tanya, kamu seneng pakai baju atau telanjang? Iya. Pakai baju? Nggak mau telanjang? Awas kalau pakai, kalau telanjang lagi ya. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah satu lagi saudara kita yang insya Allah, kalau nggak salah ya, kalau salah saya mohon maaf, bahwasannya informasi yang kita dapat, Mas Dani ini hampir kurang lebih 15 tahun, dia hidup di dalam, apa ya, di dalam bak kamar mandi. Kita saksikan sama-sama bahwa tadi ada sebuah MCK sengaja keran airnya itu dibuang jadi kering dan Mas Dani itu sudah tinggal di situ kurang lebih 15 tahun. Itu bukan saya yang ngomong, namun warga di sini yang hari-hari memberi makan. Itu ya, Bu Aji. Bu namanya sinten? Bu Aji Jamilah sama Mbak siapa namanya, Mbak? Tira. Tira, Mbaknya? Mbak Elis ya. Jadi itu warga di sini yang jualan di pasar menyampaikan bahwasannya benar-benar 15 tahun posisinya telanjang.
Alhamdulillah atas izin Allah, Mas Dani bisa kita kasih baju. Mudah-mudahan berkah barokah. Saya mohon maaf sekali lagi karena di saat ini masih pandemi. Tolong ikutin aturan prokes dari pemerintah biar pandemi segera berakhir. Sekali lagi, biar pandemi segera berakhir, pakai masker, selalu jaga jarak, dan jangan pernah keluar rumah kalau memang tidak benar manfaat, ya. Kita ikutin petunjuk aturan dari pemerintah. Mudah-mudahan berkah barokah, terus dukung kegiatan kami Purnomo Belajar Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.